Selamat pagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribun News, dimana pun Anda berada, kembali lagi bersama Cipta Permana wartawan Tribun Jabar. Saat ini hari Selasa 29 Agustus 2023, di mana hari ini Persib Bandung menggelar latihan di Stadion Persib ya, untuk menghadapi laga berikutnya pekan ke-11, laga big match melawan Persija Jakarta di Stadion Patriot. Tadi kita baru saja melihat persiapan yang dilakukan oleh Persib Bandung, di mana David Da Silva sudah mulai hadir ya dalam latihan, sesi latihan hari ini. Sudah mulai ikut latihan, tapi belum bisa ya bergabung dalam tim, hanya latihan di pinggir lapangan. Selain itu juga kita lihat ya bagaimana persiapan yang dilakukan oleh penggawa Maung Bandung, namun karena bersifat taktikal ya, jadi kita tidak sorot bagaimana proses latihannya. Namun saya ingin mengabarkan bahwa David Da Silva sudah mulai ikut berlatih dan bergabung bersama tim di latihan hari ini. Dan juga saya lihat juga ada beberapa penggawa yang sudah mulai hadir ya, jadi Kusnandar dan ya, kecuali mungkin pemain-pemain timnas ya, seperti Robby Darwis dan Beckham Putra masih belum bergabung ya pada sesi latihan hari ini. Sekali lagi, jelang lawan Persib Jakarta, Persib Bandung mendapat tambahan kekuatan dengan hadirnya David Da Silva yang sudah mulai ikut berlatih pada sesi latihan hari ini, hari Selasa 29 Agustus 2023 di Stadion Persib ya. Nah, ini David Da Silva, dampingi fisioterapis tim, Benedictus. Oke, sekian dulu mungkin laporan langsung dari Cipta Permana, langsung dari Stadion Persib hari ini jelang laga lawan Persija Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.